Assalamualaikum puan-puan. Jumpa lagi. Ini dia menu saya hari ini. Asam pedas mambung. Mari ikut saya. Kita tengok macam mana saya menyediakannya. Okey. Baiklah puan-puan, hari ini kita ada 1 kuntum bunga kantan, 6 biji kacang bendi, daun cendahum atau daun kesum, sebatang serai yang diketuk, sebiji cili besar merah, sedikit belacan, 4 ulas bawang merah, sebiji tomato, 4 ulas bawang putih, 6 biji cili api hijau, 1 inci halia, 2 sudu cili kering yang dikisar, 1/2 sudu serbuk kunyit. Kita tak ada kunyit hidup, kita guna kunyit serbuk. Dan 1/2 mangkuk pis air asam jawa. Dan ni dia ikan mambung. 2 ekor ikan mambung atau ikan kembung yang besar saiz tu ya. Kita ada gula dan garam. Dan jangan lupa minyak untuk menumis. Okey, ni dia bahan untuk masakan hari ini. Baiklah, mula-mula kita panaskan minyak. Apabila minyak telah panas, kita tumiskan bawang merah, bawang putih, halia dan belacan yang telah dikisar. Kita masukkan cili kering kisar. Tumiskan lagi. Okay, apabila telah pecah minyak, masukkan serbuk kunyit. Okay, apabila bahan tumis ni dah masak, nampak ni dah pecah minyak, kita masukkan bunga kantan. Dan tomato. Lupa pula ya perempuan. Serai. Kemudian masukkan air asam jawa. Tambahkan air untuk mendapatkan banyak mana kuah yang kita hendak. Tunggu sehingga mendidih. Apabila mendidih, kita boleh masukkan ikan dan sayur-sayuran lain.
Baiklah, dah mendidih. Masukkan ikan bambung Bali. Biar sebentar. Kemudian kita masukkan daun kesum. Kacang bendi. Uli hijau. Dan cili merah. Kacau sedikit-sedikit, hati-hati supaya ikan kita tak pecah. Kemudian kita bolehlah masukkan garam ikut cita rasa kita dan sedikit gula. Kalau perempuan nakkan tahap masam yang lebih tinggi, perempuan boleh masukkan atau perahkan air limau nipis. Masukkan sedikit air limau nipis ataupun asam gelugo, ya, asam keping. Saya masukkan satu asam keping. Baiklah, asam pedas mambung telah pun siap. Bolehlah dihidangkan. Rasa dulu ya perempuan, garam cukup ke, ada rasa masam, masin, manis, dan bagi yang suka pedas ada rasa pedas. Tentu asam pedas ni akan menjadi sedap. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.